yang coba buat dibuka juga tembakannya kali ini dengan DLQ-nya. Dan ternyata masih belum mendapatkan poin kill pun. Dan udah bakal langsung aja tangkurap gaming ketangkep dari seorang Shada. Finally, terlalu terbuka. Dan ternyata masih ada satu orang juga di tempat yang sama ngambil satu senjata dari seorang Shadab, yaitu Arctic 50-nya Shadab. Yes, Arctic 50-nya dari Shadab diambil sama temannya. Dan kita lihat sini dari Soybet cukup berani, ada Incendio di sana di belakangnya. Iya. Ini mereka untuk melakukan satu pertukaran side dari yang ada di Shadab, ternyata tidak bisa kena. Sangat sakit sekali peluru main awarnya triple. Ternyata kuat kill, pet, kill. Bahaya. Dari sini dari Skirt berhasil menggel satu pemain. Begitu juga untuk Owen dari arah atas rumah kayu. Gak apa-apa rumahku kayu, yang penting punya karya kalau kata Owen ya. Yes, betul banget nih. AA Owen di sini berhasil menembakkan 3 orang pemain di arah tengah. Dan rumah kereta berhasil diamankan juga. Tapi kali ini hard point-nya masih berhasil diambil alih dari arah tim Yudo RSG Ranger seorang diri. Trigan yang berdiri kokoh di sana menunggu kehadiran anak-anak. Satu quickscope yang langsung connect begitu kending. Satu Separo dan juga satu quickscope dari arah Upi lagi-lagi connect. 27 kill udah boleh dikumpulkan sama seorang Upi. Yes, betul banget tadi. Hampir 6 kill tapi sayang sekali di sana harus terputus, tapi langsung coba turun. Dan tidak bakal begitu saja. 5 poin lagi akan coba buat diamankan kali ini. Upi membuktikan kalau dirinya bisa menggunakan sebuah sniper juga di hard point. Coba ke zoning juga. Ini sniper atau razor? Sniper atau razor? Ke NRX di sini Clock masih dengan tugasnya, yaitu melakukan zoning out respawn karena musuhnya. Di sini double kill dari seorang Clock dan responnya ternyata tertukar di sana. Tertukar di sana dari segi side responnya. 30 detikan lagi tersisa, tapi dari tim NRX kali ini mereka berhasil mendapatkan side-nya. Begitu juga dengan pentakill Clock, sangat menyayur. Kayaknya sayur lodeh untuk seorang Clock kali ini dengan KRM yang bakalan jauh buat naik juga. Hydra di sana terlihat, tapi nggak bisa naik lagi. Jay-Z berhasil mendapatkan seorang Jay-Z. Begitu juga Whoopi berhasil di Hydra juga malah langsung jadi kill yang kedua. Untuk seorang Candy Crush juga berhasil mendapatkan seorang Venom. Ya ampun, kayak nama gitu.